Wah, wow, oh, tak sangka lah kita orang baru je penat daripada jalan-jalan kat mall ni kan, kawan-kawan? Oh, sorry, saya kawan tak ada. Single pula tu. Begini pula, KL. First time saya datang, banyak betul bangunan di Sabah sikit saja. Sudahlah, kosong tempat ni, bangunan baru, sampah sini tak ada, kosong. Cuma masa, oh, ada sampah seorang je, sampah masyarakat. Kau tengok situ kan, bangunan. Terus kau tengok situ, bangunan. Hey. Oh, wow, ada bahasa asing lah yang kita dengar. Itulah, bah. Tapi kalau bercuti sama juga datang Sabah. Ada deh. Encik, halo. Korang asal mana? Kami dari Sabah. Orang Sabah? Baik. Bukan Sabah, Sabah. Bah! Oi. Orang Sabah macam mana boleh sampai dekat KL? Kita confused lah. Korang ni, macam mana korang datang sini? Naik sampuan? Kami naik apalah. Kami ada airport juga. Kita tak tahulah korang ada airport. Naik kapal. Wah, korang ada airport? Kan dulu cakap diperbuat dari kayu. Kami sudah upgrade. Kami upgrade pergi apa? Pergi simin. Ada simin eh? Oh, yang airport yang... Kan? Patutlah, di KL banyak kosong. korang ni siapa nama? Nama? Saya dulu lah. Nama saya Joseph Karambay. Wah, yang sebelah ni? Hai ehe. Oh, nama saya? Perkenalkan nama saya. Petrus. Makan ikan. Oh, makan ikan ya? Oi, itu nama bapak saya tu. Hai, siapa nama kau? Siapa nama kau? Wah, tak tanya siapa nama saya. Wah, nama saya bermula daripada huruf D. Datuk Mijan, mah? Saya bermula daripada huruf D. Doktor. Doktor apa? Doktor bedah. Beda. Wow. Beda yang makan kat Cifu. Memang berbeza nama kita. Oh. Orang Sabah punya slang memang sama dengan Indon lah. Borok ya. Ya, Dato' Bedah. Bila orang panggil je, hey Bedah. Wah. Bila orang sound saya, hey. Apa dah? Apa Bedah kan? Korang dah berapa lama kak sampai kat sini? Kita tak nampak orang. Sebenarnya kan, kami lama. Lama sudah sini. Dalam 10 minit gitulah. 10 minit eh? Bini aku pun kata 10 minit tu kejap bodoh. Orang Sabah tidak kuat menipu lah. Ya. Kuat minum. Sentil crack dulu. Habis. Alamak, orang Sabah nak begitu, boy. Apa? Di Kuala KL Lumpur. Kami pergi sini sebab kami mau cari apa tuh? Tuh yang kuala tuh yang cemil naik pokok tuh. Ya, kat KL ni memang ada koala. Tapi kat korang saya tahu lah apa benda yang ada kat sana. Kat sini koala kan? Kat sana tu orang hutan. Oi. Orang Sabah kan? Ni pokok korang punya rumah lah. Wow. Kurang ajar punya budak. Assalamualaikum. Encik. Agak mati. Ini canak lagi. Aisyah nak opiah di ketak kita. Mulau. Balik-balik telefon saya. Kamera. Tapi kan tahu saya orang orang KL kalau dorang bercuti kan, dorang tidak tempat lain mau pergi selain Sabah sebab sana banyak hutan dah. Ya, bah. Pergi cari susu di sana desa diri. Korang dua ni datang sini nak tengok keindahan ke? Apa korang dah bosan ke tengok tempat sendiri? Wah, pokok-pokok. Wow. Apa cerita larang ni? Macam siapa? Apa kamu cerita tu? Ayah kata apa? Kami di Sabah, kami ada rapper. Kami ada MK, kami ada 7, 8, 9, Ben Zulu, Ben 10, 1, 2. Kak Sabah dia ada banyak rapper ke? Klik kan? Kat sini kita ada seorang, Caprice. Wah, nampak tu dia cap, topi, wrist, beras. Bila dia rap, semua sembuh, beras tu. Kita tadah ambil masak kat rumah, makan. Tapi jangan lupa baca bismillah. Weh, kasi can bahasa bercakap satu kali dalam video Selvin. Balik-balik seakan-akan. Tak sangka. Aku nak bergaduh dengan dua mamat ni. Dia dah lah kata dia orang Sabah nak ajak bergaduh pula. Dah lah, aku tak belajar Muay Thai. Hap-hap-hap-hap-hap. Tunggu saya habis cakap dulu, bah. Ini sebelum habis cakap anak-anak. Korang berdua ni? Korang dua ni beradik ke? Kami cuma kawan saja, bai. Kami kawan saja, bai. Tapi aku syak korang ni macam adik-beradik lah. Sebab korang punya baju tu nampak sama. Ini adalah satu insult. Kau tahu kah? Baju dia dari Pak Dini. Mm-hmm. Saya punya dari
bandel. Wah, saya ingat itu macam alas meja punya baju you, kerat-kerat, kerat-kerat, kasih sambung sekali. Wah, roster. Sam, malah selesai ini, gak pernah paham kamu, gak tahu apa perasaan saya sama. Saya ada satu soalan. Tanyalah. Memang orang KL pandai cakap bahasa Inggeris kah juga? Orang KL mestilah. Kita orang boleh cakap bahasa Inggeris, bahasa orang putih, bahasa orang mana-mana, bahasa orang Thailand, semua kita orang boleh cakap. Hey, kita budak berpendidikan dong. Mimpun pandai bahasa, kasih tahu kalah. Nah, coba kasih tahu dia. Kau kasih tahu dia kalau dalam Sabah. Oke. Okay. Okay. Kalau dalam Sabah, yeah. Building apa? Bangunan. Kalau vape apa? Beb. Kalau pergi sana sudah? OTW. Ataupun kami di sana sudah. Sama last lah, saya kasih tahu kau. Kalau terima kasih. Oh iya. Pencikau. Pencikau gina waku kau pusan dikah. Korang tahu tak apa pencikau dalam KL? Apalah? Apa? Pencikau tu dia macam panggil waiter. Panggil waiter? Nak tahu cakap panggil waiter? Dalam Melayu? Macam mana? Encik? Kalau lebih geram kan, poin si kau, come, sit, igi. Yang tidak pandai sampai Maggie itu kan? Hai, kau. Wah, dah orang dah nampak macam dah barah lah. Dia punya arsik lain. Saya tidak puas hati sudah ni, kalau macam ni sudah ini. Saya tidak puas hati ni. Okey, tak apa, sebagai orang yang lebih berwibawa ni kan, kita nak dekat lah pula. Hai, mari datang ni ke sini kau. Mana ada mark? Oh, Encik. Encik. Puan. Puan. Cik. Talik. Astaga. Oh, sini. Okay. Semenjak kita dah sampai kat tempat masing-masing begini, saya nak nasihatkan kepada kita semua. Bukan untuk saya, untuk kita semua. Okay. Tak kiralah kita ni siapa, orang Sabah ataupun bukan, orang KL ataupun bukan. Kita seharusnya menghormati satu sama lain. Tidak kiralah kita ni siapa, darjat kita siapa, nama kita siapa. Just kita kena stay humble. Walaupun ada nama kita Datuk. Ya. Okay. Kerana kita cuma satu. Saya ada dua. Fist bump. Okay, kalau kau suka ini video, yeah. Jangan lupa pengen kau video. Si, kalau kamu mau tahu kalau kan si Leon ni jenis yang suka kasih ampas barang. Nanti dia kasih ampas dia punya pot, lepas tu si Elderly punya casing. Inci. Alah Elderly, sini ba. Yalah, sini lah. Kami kasih cakap kau cakap. Kami nak kami betul janji. Betul ne? Ya.